upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia Rabu 17 Agustus 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang saya hormati pembina, pengurus, dan pengawas yayasan, yang saya hormati Pak Rektor, para dosen, civitas akademia, para guru dan kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, dan juga seluruh hadirin peserta upacara, adik-adik mahasiswa, adik-adik dari perwakilan SMP, SMA, dan SD ya saya lihat. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi, merdeka. Merdeka. Aduh, masih lemas nih karena jemur panas. Mungkin kau ulang ya, merdeka. Merdeka. Nah, begitu dulu. Saya usahakan agar singkat, padat, dan semoga jelas buat kita semua ya. Biar semangat, kita buka dulu dengan pantun. Karena biar yang berjemur nih agak adem sedikit. Saya lihat yang sebelah kanan nih sedikit lagi matang, yang sebelah kiri enak paduan suara di bawah pohon jadi enak. Oke, begini pantunnya. Merah putih berkibar di langit biru. Aduh, ku lemas lai. Ulang. Merah putih berkibar di langit biru. Diterpa embusan angin berulang kali. Dirgahayu ke-77 Indonesiaku. Korbankan semangat, persatuan dalam hati. Baik, tema nasional tahun ini adalah Indonesia Tumbuh dan Indonesia Sehat. Pertumbuhan dan kesembuhan citra bangsa tahun ini dibuktikan dengan beberapa achievement yang sudah kita achieve. Salah satunya adalah jumlah pendaftaran murid yang meningkat dari tahun lalu. Saya sebagai perwakilan dari yayasan ingin berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada masing-masing unit kerja yang sudah bekerja keras untuk meningkatkan mutu dan pendaftaran siswa dan mahasiswa di tahun ini. Dari data yang saya dapat, itu TK itu target 100 murid,
tapi dapat 74%, tidak sampai 100%, tidak apa-apa, tapi ini adalah kenaikan 22% dari tahun lalu. Kita tepuk tangan dulu. Yang kedua, SD, target 100%, dapatnya 143 murid baru. Ini juga mengalami kenaikan sebesar 32%. Yang berikut adalah SMP, target 200 dan mendapat 226 murid baru dengan kenaikan 11%. Yang berikut SMA, target 192 orang, sekarang kita mendapatkan 201 murid baru, kenaikan 6% juga. Yang terakhir UCB, targetnya 1150, sekarang kita ada di 1004 mahasiswa dan mahasiswa baru, yang merupakan 95% dari target, tapi UCB ini masih dibuka sampai akhir bulan ya Pak Rektor ya. Jadi saya harap ini bisa mencapai target juga di 100% di akhir bulan ini seperti tahun lalu. Kita tepuk tangan dulu. Ada pula berbagai achievement lainnya dan pertumbuhan lainnya, seperti UCB mulai sekarang ini sudah bisa mengoperasikan S1 kebidanan dan profesi bidan, dan terus menyesuaikan dengan mutu pendidikan tinggi. Terima kasih juga Pak Rektor dan jajarannya sudah memberikan hadiah 17 Agustus tahun ini kepada UCB dan yayasan. Yang kedua adalah sekolah Go Internasional. Ini juga mungkin pengumuman untuk para adik-adik dari SMP, SMA, dan UCB ya. Jadi sudah dibuka kelas-kelas bilingual. Kalau misalnya adik-adik SMP, SMA mungkin sudah ada ya. Kemarin sudah didiskusikan antara yayasan dan unit-unit kerja. Kita akan membuka kembali program student exchange. Jadi student exchange ke luar negeri, targetnya tahun ini atau tahun depan itu kembali dibuka student exchange ke Australia. Itu yang pertama, kita doakan semoga bisa dapat di negeri-negeri lain lagi. Hal ini juga merupakan salah satu keikutsertaan kita terhadap program G20, terutama di bidang pendidikan, sesuai dengan kata sambutan oleh Kemendikbud kemarin mengenai kolaborasi global. Yang ketiga, rencana pembangunan gedung SMP untuk menjawab kepercayaan masyarakat yang sangat besar terhadap SMP kita. Nanti di belakang sini akan dibangun lagi gedung tambahan untuk SMP karena mengingat siswa-siswi SMP ini semakin banyak. Jadi kita akan bangun gedung baru lagi. Yang keempat, yayasan mengembangkan sistem manajemen dan pelayanan kepada yayasan-yayasan dan sekolah-sekolah Kristen di NTT untuk mencapai visi dan misi yayasan, yaitu mewujudkan pendidikan yang humanis, profesional, dan bermutu. Sebagai info juga, saat ini yayasan kita menjadi salah satu anggota Majelis Pendidikan Kristen atau MPK yang beranggotakan berbagai yayasan pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Ketua MPK wilayah NTT ada yang baru dilantik kemarin adalah Bapak Abraham Lianto yang adalah pembina yayasan kita juga, dan wakil ketua satunya adalah direktur eksekutif yayasan kita juga Pak Sam Litik. Selamat atas jabatan barunya, semoga dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Namun adapun berbagai harapan kita ke depan, yaitu salah satunya makin banyak guru-guru ya yang terpilih untuk menjadi guru penggerak dan berpeluang mengikuti pendidikan profesi guru oleh pemerintah. Bukan cuma hanya guru-guru saja, tapi kita juga berharap para dosen dapat memenuhi syarat untuk sertifikasi dan memiliki kepakaran yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum Merdeka Belajar, dan juga mungkin mendapatkan beasiswa doktor. Yang ketiga, UCB terakreditasi baik. Tentu juga harapan kami adalah program-program studi di UCB terakreditasi dengan minimal sangat baik. Yang keempat, seluruh karyawan yayasan agar
bekerja dalam semangat teamwork, yaitu saling melengkapi, saling menolong, saling menghargai dan memotivasi dalam doa dan kerjasama. Karena seperti yang kita ketahui atau sepertinya sekarang ini sekolah kita masih menjadi pilihan kedua atau second option atau backup plan dari para calon-calon mahasiswa atau mahasiswi baru. Ya, inilah hal inilah yang harus kita usahakan agar kedepannya kita bisa mendapatkan mutu yang lebih baik lagi, agar kita menjadi first option dari para calon-calon mahasiswa-mahasiswi baru atau para murid-murid baru kita. Hal ini dapat kita capai kalau kita dapat memperkuat teamwork di dalam internal unit-unit sendiri, unit antar unit, ataupun unit antar yayasan dengan yayasan. Mungkin sekalian mau minta izin juga ke Pak Rektor, nanti kita rencananya untuk mengadakan survei tentang tingkat kepuasan dari mahasiswa-mahasiswi. Jadi bukan saja kita dapat meningkatkan mutu dari pendidikan, tapi kita juga dapat meningkatkan dan mengetahui tentang kepuasan dari mahasiswa-mahasiswi mengenai fasilitas dan servis yang kita berikan. Kemudian karena sekarang sudah zaman digital, saya harap juga ke depannya nanti mungkin tahun depan ketika mau merekrut atau mendapatkan siswa-siswi baru atau murid-murid baru, kita juga harus mengikuti dengan perkembangan zaman, beradaptasi, yaitu dengan cara mengaktifkan kembali sosial media daripada unit-unit. Yang kemarin saya sudah lihat sangat aktif dan lumayan bagus itu dari unit SMP, Ibu Ina dan jajarannya. Saya lihat itu tiap hari mereka update di Instagram, di Facebook, kadang kalau ada video bagus mereka upload di YouTube. Tapi Instagram itu selalu aktif, Instagramnya selalu ada kegiatan, dari kegiatan murid-muridnya maupun kegiatan guru-gurunya, menyanyi judong taro di dalam. Kemarin saya sempat tanya dengan Ibu Ina, itu siapa yang bikin? Saya pikir dari yayasan untuk semuanya, tapi ternyata itu dari guru-guru SMP ya. Katanya itu Pak Immanuel, Pak Martin, Pak Richard, dengan Ibu Lika. Tepuk tangan dulu yang meriah buat mereka. Semoga ini menjadi salah satu contoh untuk unit-unit yang lain untuk bisa mengaktifkan kembali dan bisa aktif kembali di sosial media, karena sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Karena target market kita sekarang kan pasti Mahmud. Tahu Mahmud kok? Sonarin tahu Mahmud? Mama muda. Karena mama-mama muda sekarang yang punya anak-anak dari TK, SD, dan SMP, dan mereka mendapatkan informasi itu semua dari HP atau sosial media. Jadi kita juga harus memberikan informasi kepada mereka di tempat di mana mereka mencarikan informasi itu tersebut. Akhir kata, saya tidak mau berpanjang lebar. Selamat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Mari lanjutkan gotong royong kita untuk memulihkan dan membangkitkan Indonesia merdeka dan mewujudkan merdeka belajar. Karena tadi dibuka dengan pantun, mari kita tutup dengan pantun juga. Siap kok? Siap. Jangan loyo-loyo kayak tadi yo. Burung-burung berkicau gembira. Menyambut hari paling menakjubkan. Salam merdeka saudaraku semua. Semangat berjuang wajib dilanjutkan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi I'm not afraid.
Maha besar Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik segala semesta ini, puja dan puji kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih, anugerah dan kemurahan yang Tuhan masih limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kalau kami ada pagi hari ini sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena cinta dan kebaikan Tuhan. Di pagi yang muliakan ini Tuhan, kami menaikkan hati kami dan bersyukur karena atas pertolongan Tuhan, bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia, bangsa di mana kami hadir dan berkarya, dapat merayakan ulang tahun yang ke-77. Kiranya kemerdekaan ini membawa kemerdekaan yang sejati, kan kemerdekaan yang sejati itu hanya mungkin kami dapatkan di dalam Engkau. Pada kesempatan yang dimuliakan pagi ini Bapa, kami mengangkat hati kami kepada-Mu, melepaskan berkat bagi bangsa kami. Biarlah Indonesia diberkati, biarlah Indonesia dipulihkan, bangkit dari segala kegagalan dalam menghadapi situasi yang sulit dengan COVID. Tetapi kami percaya karena anugerah dan kasih Tuhan, kami mampu berdiri tegak sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk segala hal yang terjadi di atas bangsa ini. Mari kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Jauhkanlah bangsa kami dari segala mara bahaya. Jauhkanlah bangsa kami dari segala malapetaka, penyakit, terorisme, dan yang lain sebagainya. Berkatilah bangsa kami untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, bangsa yang cakap, bangsa yang terus dapat berpikir kritis untuk terus maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Kiranya bangsa kami dapat sungguh-sungguh menjadi teladan dan berkat. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden bahkan sampai kepada RT/RW. Biarkanlah keamanan terjadi atas bangsa kami. Para pemimpin-pemimpin kami memimpin dengan hati yang terus yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa kami keluar dari kemiskinan, keluar dari penjajahan, keluar dari tekanan dan kuk, dan biarkanlah bangsa kami merdeka karena kuasa dan kasih Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini pun Bapa, kami berdoa untuk Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, di mana ada begitu banyak hal yang dipimpin di bawah yayasan ini, dari unit TK sampai kepada universitas. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau pun mengaruniakan roh hikmat pengertian, akal budi dan kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah mereka hikmat-Mu Bapa. Berikan mereka juga kesehatan, sehingga mereka dapat memimpin lembaga ini untuk maju dan semakin lebih baik, menjadi berkat, menjadi terang atas kota ini. Kami berdoa dan memberkati semua para siswa dari TK sampai universitas. Biarkanlah Bapa, kami pun menghadirkan citra gambar Kristus di tengah-tengah lingkungan ini, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, sehingga kelak pada waktunya mereka dapat berkompetisi, mereka dapat survive di dalam kehidupan mereka dan menjalani hari-hari hidup mereka dengan sukacita karena ada berkat dan tuntunan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Segala program-program yang sementara dan sedang dijalankan setiap unit maupun yayasan di tempat ini, Tuhan mengulurkan tangan-Mu dan memberkatinya, dan semua keberhasilan datangnya daripada Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, yang telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini, yang telah memberikan kemajuan bagi lembaga ini, dan yang akan terus memimpin kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.